Banjir masih merendam kawasan Balai Endah hingga mencapai ketinggian 80 cm. Banjir merendam 450 rumah yang ada di Kampung Cienteng dan Cigosol, Balai Endah, Kabupaten Bandung dan membuat sedikitnya 200 jiwa terpaksa mengungsi ke aula kelurahan dan gedung Inkanas Balai Endah. Sebagian warga memilih bertahan di dalam rumah dan hingga kini para pengungsi belum mendapatkan bantuan. Mereka berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan persediaan seadanya.